بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين آمين تنبيه ini satu peringatan yusannu disunahkan likulin bagi setiap minal imami daripada imam wal mu'mi wal ma'mumi dan ma'mum wal munfaridi dan orang yang sembahyang sendiri sunat apa? Sunat ayyan wiya salama, sunat bahwa dia niat salam ala manil tapata atas orang yang dia nengok huwa dia ilahi kepadanya miman an yamini daripada orang yang ada dari sebelah kanannya mitas limatil ula dengan salam yang pertama. Jadi dengan salam yang pertama untuk menjawab orang yang sebelah kanan dia. Jadi kan salam ini, assalamualaikum warahmatullahi ya. Salam dia yang pertama untuk menjawab orang yang di sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sembah kanan. Wa an yasarihi dan dari sebelah kirinya, ya dari kirinya, bitas lima tisaniyati dengan salamnya, dengan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi untuk salam orang yang, ya, di sebelah kiri salam dia yang kedua. Ya. Siapa tu yang di sebelah kiri min malaikatin daripada malaikat wa mukmini insin wa jinin dan daripada orang-orang mukmin ya dan jin ya orang-orang dan jin-jin mukmin wa bi ayatihi dan wa bi ayyi wa bi ayatihi ma syaa dan dengan mana-mana saja yang dan dengan yang mana saja dari keduanya syaa yang ia kehendaki ala man khalfahu atas orang yang di belakangnya wa amamau dan yang di depannya jadi dengan salam dia yang mana aja boleh untuk orang yang di depan untuk orang yang di belakang mau salam pertama boleh mau salam yang kedua boleh wabil ula afdalu dan dengan salamnya yang dan dengan salam yang pertama itu lebih afdal untuk menjawab untuk ya untuk memberi salam orang yang di belakang dan orang yang di depan. Walil ma'mumi ayyan wiya radda 'alal imami bi ayyi salamaihi syaa in kana khalfahu. Walil ma'mumi dan bagi makmum ayyan wiya bahwa dia niat ar-radda menjawab. Dia niat akan jawab si makmum 'alal imami atas imam bi ayyi dengan mana saja salamaihi daripada dua salamnya. Syaa yang dia kehendaki. In kana khalfahu jika adalah ia si makmum berada di belakangnya. Jadi bagi makmum ya, dia niat menjawab salam imam.
dengan salam yang mana saja daripada yang keduanya, dengan salam yang mana saja, dengan salam, dengan dua salam yang mana saja, ya, dengan dua salam yang mana saja yang ia kehendaki ini si makmum, ya, dengan dua salam yang mana saja si makmum sya'a yang ia kehendaki, ya, untuk menjawab salam imam. In kana khalfahu, jika ada si makmum di belakang imam. Jadi kalau dia si makmum berada di belakang imam, ya, si makmum mau jawab salam imam dengan salam yang mana aja. Ya, mau salam pertama boleh, mau salam kedua boleh. Wa bisaniyati in kana an yaminihi, dan dengan salam yang kedua jawab salamnya, ya. In kana an yaminihi, jika ada si makmum dari sebelah kanannya, ya, dengan salam yang kedua, jika ada si makmum dari sebelah kanan imam, ya. Umpama ni imam, ini kitab ni imam nih, ya. Saya di sebelah kanannya, berarti di sini saya. Ini umpama kiblat sana, ya. Nah, saya jawab salam imam dengan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ini kan imam sini. Wabil ula in kana an yasarihi, dan dengan salam yang pertama jawab salam in kana, jika adalah si makmum, an yasari, dari sebelah kirinya. Nah, gini. Bahwa ini imam, ini saya di sini. Nah, dengan salam pertama untuk menjawab salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Wa yusannu ayan wiya ba'dul ma'mumina arroda ala ba'din. Wa yusannu, dan disunahkan. Ayan wiya, akan bahwa niat ba'dul ma'mumina, oleh sebagian makmum. Niat apa sebagian makmum? Arroda, akan menjawab salam. Ala ba'din, atas sebagian lainnya. Ini sebagian-sebagian lagi itu jawab, saling jawab, ya, jawab salam. Sunat niat salam. Nanti kita harus apa semua nih, ya. Keadaan-keadaan ini. Yang, ya, jadi imam, yang jadi makmum, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang di depan, yang di belakang, yang di tengah. Jawab pakai yang mana nih? Ya, kalau dia berada di sebelah kanan, jawabnya pakai yang mana? Dia berada di sebelah kiri, jawabnya pakai yang mana? Dia berada di tengah, jawabnya pakai yang mana? Dia jadi imam bagaimana? Dia jadi makmum bagaimana? Untuk sebagian kaum muslimin bagaimana? Kaum mukminin bagaimana, gitu ya. Ya. Muyusanu, dan disunahkan ayanu, ya, bahwa niat ba'dul ma'mumina, oleh sebagian makmum. Niat apa? Ya. Ar-roda, akan ar-roda, niatnya akan menjawab ala ba'din, atas sebagian yang lainnya. Fayanwi, maka niat akan dia akan salam man, oleh orang ala yaminil muslimi, ya, atas sebelah kanan musallimi, ya, ala yaminil musallimi, atas sebelah kanan orang, ya, yang memberi salam. Bitaslimati saniyati, dengan salam yang kedua. Ya, ya, jadi maka niat akan salam oleh orang yang, ya, atas kanan memberi salam. Ya. Atas sebelah kanan orang yang beri salam. Ya, dia berarti kita di sini,
Ini kita nih, kita di sini, jadi di sini. Dengan salam yang kedua, bitaslimatil ula, dengan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, dia ada di sini ya. Untuk jawab dia nih. Wa man ala yasri bil ula, dan dengan ya, dan orang yang ada di sebelah kirinya, ya, sebelah kiri bil ula, dengan yang pertama, ya, dan orang yang atas sebelah kirinya, tadi kan begitu, atas kanan orang yang memberi salam, nah, dia akan di sini atas kiri orang yang memberi salam, ya, sebelah kiri dia berarti di sini, ya, kita di sini, nah, ini dengan salam yang pertama jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waman khalafahu, dan orang yang di belakangnya, wa amamahu, dan yang di depannya, ya, bi ayyatihima, dengan mana saja yang keduanya syai yang dikehendaki, tapi wabil ula aula, dan dengan yang pertama itu lebih utama, dengan jawab dengan salam dia yang pertama itu lebih utama untuk menjawabnya. Ya. Ya, sunat niat sebagian makmum menjawab. Ya. Jadi sunat jawab. Jadi ada sunat memberi salam, ada sunat menjawab. Sunat menjawab. Biasanya yang namanya jawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Tapi di sini hukumnya sunnah. Di sinilah sunnah. Ya. Jadi memberi salamnya sunat, menjawab salamnya sunat, memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya sunat. Wajib sunat. Wajib sunat dalam sembahyang. Furu'un ini beberapa cabang masalah, cabang fikih. Yusanu niatul khuruji, disunatkan akan niat keluar. Minas sholati, dari sholat. Bitaslimatil ula, dengan salam yang pertama. Khurujan, karena keluar. Minal khilafi, daripada khilaf. Fi ujubiyah, pada wajib. Ya, karena ada ulama yang mewajibkan menjadikan dia sebagai rukun sholat. Khurujun minas sholat. Seperti di dalam ya matan takrib, ya, niat khuruju minas sholat itu adalah rukun di antara rukun sholat. Dari dalam sabinatun naja, enggak ada itu. Nah, kalau beliau di sini menghukumi sunnah. Wa ayyudrija salama, dan dia memperjalankan akan salam. Ya. Wa ayyabtadi'ahu, dan dia mulai akan salam. Mustaqbilan alkanya, menghadapkan. Biwaji, dengan mukanya al-kiblata, ke kiblat. Jadi kita ya, kalau mau salam kiblat dulu gini. Bilang assalam, assalam, menghadap kiblat, umpama kiblatnya sana ya, assalamualaikum warahmatullahi, hadap lagi baru salam, assalamualaikum warahmatullahi.
wa ayyun hiyahu ma'al tamamil iltifati, dan dia akhiri akan salam serta sempurna nengok. Dia akhir akan salam serta sempurna nengok. Jadi mulainya ketika di kanan. Nah, dia ini dia akhiri akan salam serta sempurna nengok. Kalau guru saya bilang, ya, kayak Syafi'i Hadzami bilang, kumnya di sini assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa ayyu sallimal ma'mumu ba'da taslimatahil imami, dan memberi salam oleh makmum setelah dua salam imam. Ya, jadi sunat si makmum beri salam kalau makmum imam sudah selesai yang kedua. Jadi imam sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Baru makmum. Jangan makmum ya. Imam belum selesai baru satu kita udah salam aja. Itu salah tuh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.